Pemain voli asal Indonesia Farhan Halim berhasil menjadi tombak kemenangan Nahon Ratchasima di Liga Voli Thailand tahun 2023 sampai tahun 2024. Dalam laga yang mempertemukan derby tim jagoan Indonesia yakni Yuda Mardiansyah dari Diamond Foot VC, Farhan Halim berhasil mencetak 23 poin dan membawa Nahon Ratchasima meraih kemenangan. Tak ayal tim voli putra Nahon Ratchasima berhasil mempertahankan rekor sempurna mereka di Liga Voli Thailand tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan kemenangan terbaru dari Diamond Foot VC. Pasalnya sejauh ini, Nahon Ratchasima VC terus mengukir rekor gemilangnya dengan belum pernah merasakan kekalahan. Pada pertandingan terbaru, tim ini berhasil meraih kemenangan yang impresif melawan Diamond Foot VC di Nimi Butter Sports Building, Bangkok. Dalam pertandingan yang mempertemukan dua pemain bola voli Indonesia Farhan Halim dari Nahon Ratchasima dan Yuda Mardiansyah Putra dari Diamond Foot VC, kemenangan akhirnya berpihak kepada tim Farhan Halim. Di akhir laga, terlihat senyuman di wajah tim tersebut setelah berhasil memenangkan duel selama 4 set. Kemenangan ini tidak hanya mempertahankan rekor sempurna Nahon Ratchasima VC, tetapi juga menunjukkan performa unggul mereka dalam menghadapi tim-tim selevel di Liga Voli Thailand. Tim yang diperkuat Farhan Halim ini terus menjadi sorotan dengan permainan yang konsisten dalam menciptakan kemenangan. Sehingga Nahon Ratchasima menjadi salah satu kandidat favorit untuk meraih gelar juara di musim ini.